Selamat malam pemirsa, jumpa kembali Anda bersama saya Martin Mohede di panggung politik. Dan minggu-minggu terakhir ini, kita lihat e, banyak sekali berita-berita di media, baik itu berita online maupun berita televisi, adalah bagaimana bursa, kabinet e, Presiden Joko Widodo, dan juga Kiai Haji Ma'ruf Amin. Dan tentu saja, ini menjadi perbincangan yang menarik di kalangan masyarakat maupun di kalangan politisi, tentunya. Dan pada malam hari ini, kita akan membedah khusus tentang kementerian atau departemen atau menteri di bidang ekonomi di kabinet Jokowi-Ma'ruf dan pada malam hari ini saya sudah kedatangan seorang tamu Abra Talatov yaitu seorang ekonom dari indef Selamat malam mas Abra Selamat malam namanya agak unik nih ya. Agak ke Soviet, agak ke Indonesia gitu Ada cerita menarik nggak dari nama ini? Iya sebetulnya ketika itu lagi eranya Gorbachev, eranya Kasparov. Era Kasparov. Jadi pecatur-pecatur Rusia, Karpov. Semua. Oh, iya, ya, jadi saat itu yang lagi booming. Jadi ya, booming nama-nama ya. yang berbau nama -nama Rusia. Rusia. Ah, Oke. Okay. Dan kebetulan lahir di generasi uh, ah, milenial juga. Oke, okay. berarti kalau begitu orang tua dong yang suka catur ya? Betul, betul. Iya kan? suka catur juga mas Abang? enggak enggak. Oke, okay. kita akan bicarakan soal percaturan politik pada malam hari ini, khususnya untuk bidang ekonomi. Yeah. dan nanti mungkin mas bisa menggambarkan uh, khususnya kalau indef melihatnya, bagaimana atau sebenarnya uh, kabinet di bidang perekonomian untuk Jokowi Maruf ke depan. ya. Okay. Yeah. sebelum kita akan lanjutkan perbincangan kita pada malam hari ini, kita lihat dulu, saksikan VT uh, pengantar atau informasi berikut ini. Presiden Jokowi saat ini tengah mencari menteri yang akan mengisi kabinet kerja jilid 2. Dalam berbagai kesempatan, Presiden Jokowi mengisyaratkan jika pada periode kedua pemerintahannya akan diisi oleh kalangan muda. Meski berbagai kalangan mengkhawatirkan calon menteri berusia muda minim pengalaman, Presiden Jokowi meyakinkan bahwa para menteri berusia muda akan dibantu menteri koordinator yang kaya pengalaman. Menteri-menteri berusia muda itu haruslah mampu mengeksekusi program, ahli manajerial, mampu mengikuti perubahan zaman serta energik. Masuknya nama-nama menteri berusia muda pada kabinet Jokowi Maruf juga akan memberikan warna pada kabinet kerja selanjutnya. Tentu saja diharapkan nama-nama yang masuk itu memiliki kriteria seperti apa yang menjadi alasan Presiden Jokowi dalam memilih mereka? Namun, sebagian kalangan menilai bahwa menteri muda bukan hanya berasal dari kalangan muda usia, melainkan muda dalam artian memiliki gagasan baru dan segar untuk diimplementasikan, terutama menteri-menteri yang terkait ekonomi. Namun demikian, menteri dari kalangan usia muda yang sesuai kriteria Jokowi diharapkan mampu berada pada dinamika yang terjadi pada dunia ekonomi seperti saat ini, seperti perkembangan ekonomi digital. Ya pemirsa itu tadi pengantar kita di mana dalam pengantar tadi sempat disinggung soal menteri di bidang ekonomi dan juga menteri-menteri yang berusia muda dan kebetulan narasumber saya pada malam hari ini juga masih usia milenial ya mas Betul. mas zabra ya, ya. oke okay. mas pengantar kita tadi adalah menteri muda berusia muda dan khususnya memang yang tentunya kalau kita lihat muda sekarang kebanyakan yang dilihat adalah profesionalisme hmm. di bidang ekonomi ya. ya? mungkin ada orang-orang yang uh, startup dan lain sebagainya itu ya uh, menurut mas sendiri dari indef melihat bahwa secara umum dulu ya. gambaran secara umum kabinet ekonomi di uh, kabinet jokowi maruf ini harusnya seperti apa ya kalau kita bicara mengenai uh, pembaruan komposisi kabinet ya. artinya kan kita pertama kali harus melihat atau mengevaluasi kinerja kabinet yang sekarang ini nah, oke okay. Memang salah satu isu krusial yang dialami oleh pemerintahan uh, Jokowi di periode pertama adalah mm -hmm. memang di isu ekonomi. Dan Pak Jokowi juga seberapa kali mengatakan okay. juga kekecewaan terhadap mm -hmm. beberapa uh, aspek ekonomi. Nah, artinya ternyata walaupun kabinet itu diisi oleh uh, sosok-sosok tokoh-tokoh yang relatif mereka punya pengalaman banyak, yeah. ya, tapi itu tidak juga membuktikan padanya beberapa indikator ekonomi mengalami perbaikan. Nah, mm -hmm. Contohnya yang paling kasat adalah masalah pertumbuhan ekonomi secara okay. makro. Bagaimana target pemerintah, target Presiden Jokowi ketika awal dulu adalah tujuh persen. Tapi memang tujuh nah, persen. Kan? Sekarang empat tahun di, tapi empat tahun mengalami hanya .5. stagnan, relatif stagnan lima persen, lima sampai satu persen. Nah ini kan artinya ada masalah krusial. Jadi bukan hanya oleh, bukan hanya isunya bagaimana dia punya pengalaman, tapi memang dia harus hmm. memahami. Uh, dinamika tantangan ekonomi, baik hmm. global maupun domestik, artinya okay. mungkin dengan adanya uh, wacana uh, pembaruan kabinet yang diisi oleh generasi muda, itu hmm. membawa terobosan. Bagaimana kebijakan ekonomi ke depannya tidak lagi dilihat dari sudut pandang uh, cara lama, tapi hmm. memang ada pembaruan kebijakan. Nah, ini hmm. kan juga terbukti dalam bidang uh, private, misalkan beberapa uh, sektor itu mengalami booming, yeah. artinya memang generasi muda punya kekayaan dan nilai lebih dalam hal inovasi dan terobosan kebijakan. Mm. Kalau kita melihat sedikit tadi sudah disentul, eh, disentil soal muda, apakah muda dari segi usia atau muda dari ya kalau kita ngomong muda ya fresh, inovasi yeah. dan lain sebagainya. Ya yeah, sebetulnya relatif uh, kita melihat ya usia muda relatif punya keberanian, mm. ya kan? punya cara pandang yang baru, yang Trobosan. fresh, terobosan karena kalau yeah. generasi tua mm -hmm. relatif dia akan mengunci mindset dia dengan gaya lama. Nah, hmm. kalau anak-anak muda ini kan punya punya pemahaman yang, yang hmm. serba berani. Hmm. Jadi dia mudah menerima adanya perspektif-perspektif baru dan hmm. itu yang mereka lebih bisa melakukan terobosan. Okay. Nah, saya pikir yang relevan memang dari sisi usia yeah. punya mindset yang mudah gitu. Hmm. Kalau kita lihat di zaman uh, ekonomi kita lah ya di beberapa periode kemarin di zaman Pak Harto mungkin ada mahasiswa Sumitro yeah. Ya kan, kemudian kita datang berikut dari eh, Sumarlin dan lain sebagainya gitu kan. Uh, kalau kita mau melihat dari segi ekonomi seperti itu, kalau kita sedikit review tadi mas uh, soal pertumbuhan ekonomi yang stagnan ya. hanya mungkin maksimal di 5,2 atau ya. 5,1 sementara target adalah 7 bukankah hal-hal yang sifatnya global itu hmm. mempengaruhi? Betul. Iya kan? Iya. Betul. Mm -hmm. Ya ini artinya apa? Artinya memang uh, kenapa kita butuh adanya generasi milenial terlibat mm -hmm. dalam uh, apa? dalam pasar kebijakan yeah. dalam konteks kabinet adalah bagaimana dia bisa bisa me, menyerap bagaimana dinamika persaingan global karena ini kan konteksnya bisnis. Misalkan hmm. sekarang tantangan utama yang kita dihadapi global adalah adanya uh, perang dagang antara Amerika Cina. Cina. Ini kan Betul. juga tidak lepas dari uh, konteks bagaimana meningkatkan daya saing masing-masing hmm. negara. Nah, Peran pemuda inilah bagaimana bisa melihat sektor-sektor strategis di Indonesia yeah. yang selama ini menjadi andalan tetapi mungkin tidak maksimal. Pertumbuhan yang misalkan di sektor pertanian, industri, yeah. itu bagaimana dengan, dengan metode ataupun dengan pendekatan sentuhan baru mm. mereka bisa melakukan perbaikan. Yeah. Apalagi uh, yang kita tahu Pak Jokowi di periode kedua ini punya misi utamanya ada tiga, bagaimana meningkatkan uh, daya mm. saing, Berbasis wilayah yang memang berbasis sumber daya manusia. Nah, mm -mm. artinya semua, da semua misi tersebut hanya akan bisa dicapai dengan basis sumber daya manusia, dan ini generasi muda lah yang punya peran di sana. Oke, okay. kita coba membahas ini yang jadi kita lihat di layar yeah. itu. Bagaimana menteri-menteri muda, khususnya kalau kita lihat soal ekonomi di kabinet Jokowi-Ma'ruf, yang pertama yeah. mampu mengeksekusi program. Menurut Anda, kira-kira yeah. kita membahas satu persatu, Mas. Yeah. Apakah Menteri-Menteri ini atau seperti apa yang menjadi kriteria dalam mampu eksekusi program? Menurut Anda seperti apa yang diinginkan sebenarnya dengan dengan poin mampu mengeksekusi program itu? Ya. Pak Jokowi kan uh, pingin semuanya serba uh, implementatif. Makanya okay. contohnya di periode pertama ada 16 paket kebijakan ekonomi khusus. Ya itu Pak Jokowi sudah punya bermacam uh, apa namanya uh, hitam dan putih bagaimana terus menerus blueprint, ya? blueprint, tetapi okay. kan bermasalah di dalam hal eksekusi. Hmm. Nah, entah itu karena faktor uh, apa namanya bagaimana hubungan pusat daerah, hmm. kemudian juga ada keraguan-keraguan dari hmm dari pemangku kebijakan juga. Nah, mm -hmm. diharapkan dengan dengan anak-anak muda ini, ketika presiden memang sudah memiliki beberapa roadmap kebijakan dan paket yeah. ekonomi itu bisa mm. dieksekusi. Jadi yang diharapkan itu generasi anak-anak muda ini punya keberanian untuk mengeksekusi. Jadi dia tidak punya ketakutan atau beban politik. Kita melihat pada periode awal-awal Jokowi itu banyak juga uh, bongkar pasang yeah. atau reshuffle, okay. khususnya di Kementerian Ekonomi. Yeah. Yeah. Apakah anda yakin bahwa dengan anak-anak muda ini yeah. bisa okay. mengeksekusi itu? Nah itu memang agak dilematis. Karena kan uh -huh. tadi ketika anak muda ini diharapkan berani mengeksekusi, ada khawatirannya ada tekanan politik juga. Betul. Ya kan, tekanan politik nanti dia mudah -resuffle. Di Tapi hmm. memang kalau uh, anak muda ini karena dia asumsinya adalah terbebas dari beban politik, yeah. dia memiliki justifikasi untuk mengeksekusi dan memang nanti ada impact terhadap ekonomi. Hmm. Saya pikir Pak Jokowi akan tetap mempertahankan keberadaan mereka. Oke, okay. ya. di, di, di sisi yang kedua saya lihat adalah ahli manajerial. Yeah. Apa tanggapan Anda seperti ini? Ah, ini? Karena kita tahu bahwa mengelola uh, iya. birokrasi tidak semudah kita mengelola uh, private sector Betul. atau bisnis. Betul. Memang menarik uh, mengenai bagaimana manajerial seorang menteri ini di, bisa hmm. adaptif terhadap uh, apa, prosedur birokrasi. Nah masalahnya memang selama ini dalam hal misalkan isu investasi. Iya. Yeah. Pemerintah sudah melakukan uh, terobosan kebijakan uh, single submission investment, yeah, ya. tapi dalam prakteknya masih uh, ada hambatan. Mm -hmm. Nah, memang yang generasi muda ini bagaimana bisa melakukan uh, the bottlenecking, ya yeah. terobosan prosedur-prosedur yang memang agak berbelit-belit itu dipangkas, dia dipangkas dan memang akan diadaptasi dengan bagaimana bisnis model di di sektor swasta. Mm -hmm. Tapi dan itu memang Secara apa, secara aturan itu masih bisa diakomodir, di tetapi mm. yang jelas dia punya mindset bahwa e, birokrasi itu tidak boleh menghambat dalam mendorong iklim investasi di Indonesia. Mm -hmm. Jadi, speaker secara manajerial itu masih kompatibel bagaimana pengalaman mereka di sektor bisnis yeah. itu diterapkan di, di sektor pemerintahan, terutama di bidang-bidang ekonomi, misalkan di bidang investasi dan perdagangan. Yeah. Oke, okay. ada yang menarik. Misalnya kalau kita ngomong soal uh, manajerial dan juga soal sistem dan juga soal uh, birokrasi, yeah. bahwa apapun yang dilakukan, misalnya uh, kebijakan dari menteri itu suka ngelanggar hukum, mm. walaupun kita berlindung dibalik bahwa ini adalah percepatan pembangunan. Yeah. Nah jawabannya kita di segmen berikutnya. Yes. Baiklah pemirsa kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.